our activity hari ini petang ini mencoba naik Jabar Nur ke Gua Hera. Sunset di sana. Okay, terus maghrib di atas gunungnya. Okay, let's start. This way we are going untuk petang ini. Okay, selepas asar, and then we are planning to reach Spain to that one by maghrib. So ramai orang naik patang-patang ini. Ini jalur treknya yang baru dari Jabar Nur Wahyu Museum. Di sana dia punya masuk. Wahyu Museum di bawah with the backdrop of the mountain. Saya lihat orang sebelah ha. Hatunya pakai nga. Sekarang lagi tukar-tukar baju. Lahan saja, lahan. Dia hikingnya simple saja. Pakai saja jubah. Pakai saja whatever yang pakai sembahyang. Dia dah pakai juga untuk hiking. Ramai orang. Sama-sama. Tak juga warna baju saya yang dengan batu. Camouflage. Visitor center to Hera Cave. Ada Gua Hera di atas Bukit Jabar Nur. Tunggu ya masih. Baru section kedua. Tracknya ini masih lagi dalam construction. So belum siap benar juga. How was that, Sabah? With the gear. Kepisan juga. No comment lah. No comment. Allah Akbar. Ini yeah. Itu lah. Soalnya lagi moment ini yang barang ini. Ya. Gunung ini. Babatu bataan ini. Babatu batan. Ini yang sudah kena usai. Rata. Mana yang menyang sorangnya. Oh, usunya. Yang sorang batunya. Naik. I'll show you. Yang aku, okay. This is the another track, the old track. Untuk he will be joining di sana tuh sekarang. Siok siok. That's the old track. Masyaallah. Ada. Guys. Oh, tengok, look at that view, guys. Now the last section of the gunung. So yang tu kan kami naiki sedikit lagi kan sampai. Ah, dah 3/4 sudah. We'll be there in few minutes. The trail lamanya, tetapi tidak lagi ni, because kena pagar sudah, so cannot access dari sana anymore. Konten untuk Facebook ke YouTube Rasulullah. Aku sudah ada juga pondok
not sure. I think ia berjual minuman barangkali. For those that want to. So we'll proceed saja dulu. So there is another. Tambah orang berjual beli minuman. Berbatukan sudah orang naikkan. Kan muntah bunyi. Okay. Now we sudah on the top of the Jabar Nur. Masya Allah view-nya. Ramai orang. Gua Hira di bawah, tapi keadaan tidak mengizinkan untuk kami turun dan masuk, so we just stay di atas saja. There is a small space untuk sembahyang maghrib, so terpaksa take turn. So when one group is done, another group will be sembahyang berjemaah. Itu yang kilip-kilip itu masih orang yang di atas turun. Lawa-lawa undangan malam ini. Alhamdulillah sampai sudah yang tempat yang steepnya. Now ada tempat jalan rayanya sahaja, so quite safe lah sini. Nah, siapa kan ane akan ke apa tu namanya go for maghrib, pattern bawa headlight. That's what we did tadi lah sana. Kos kalau enggak di atas enggak ada lampung ah, ada jalan rayanya saja.